ada daripada puasa dan amalan-amalan fardu maupun sunat lainnya yang dikerjakan sepanjang bulan Ramadan lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengajakkan kita kembali ke alam fitrah yang suci bersih dari dosa laksana bayi yang baru dilahirkan. Inilah sasaran dan idaman setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa yang telah lalu terampuni selaras mahfuz sabdan Allah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat Allah semata-mata akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Perlu kita insafi bersama bahwa kedudukan serta status kembali fitrah tersebut bukan sahaja wajib disyukuri, malah harus dilestari. Dalam hubungan ini, segala pengajaran serta pengalaman yang telah diperolehi dan dialami selama sebulan diharap menjadikan kita graduan madrasah Ramadan yang terus